kita berikan penghormatan terlebih dahulu untuk nyanyian lagu kebangsaan lagu negaraku. Ya, pada saya ini adalah satu formation yang sangat menarik. KL City diharapkan mampu untuk memberikan pemamikan aksi yang cukup baik. Untuk kita nantikan dengan JDT terus melakukan formation yang ditunjukkan oleh JDT. Ramli bekas penyerang persipan kebangsaan dari Rudi bertahan terlebih dahulu di separuh masa pertama ini. Dari JDT ketika ini. Leandro. Buka kepada Corbin Ong. Ini untuk Leandro. Siti mengasah si Partiban dan juga di depan mungkin ada peluang yang baik untuk menjadikan gol, tapi kemenangan untuk Piala Sultan Jamal Shah untuk 2015-16. Saya tidak nampak kelibat Komemba yang khususnya di awal 5 minit perlawanan ini. Untuk Leandro, lakukan percubaan dari Leandro, percubaan dari luar kawasan penalti. Kita lihat bagaimana Arif yang memulakan gerakan ini dan Leandro melihat memang pemain ini gemar. Itu adalah satu range yang pada saya sungguh cemerlang, sungguh cantik, tidak melakukan larian yang bukan bentukkan dengan yang baik di bahagian pertahanan. Leandro cari Prestieri. Teofik, saya rasa ini satu oleh pemain-pemain KL City. Untuk Leandro, Nazmi sudah naik ke atas. Isa, Leandro. Kita lihat bagaimana mereka membuka sukan oleh KL City di 15 minit yang pertama ini. Dan jadi kurang-kurangnya 3 percubaan. Leandro. City setakat ini. Ini Leandro. Dan dia cuba untuk mendapatkan back kepada Fernando Prestieri. Leandro 1-2 bersama dengan Paxson. Meninggalkan untuk Leandro. Ya, khususnya di sebelah kanan KL City. Ya, saya rasa memang tidak nampak kelibat-kelibat. Kesilapan dari Declan. Hukum sebentar tadi. Ini Leandro. Bisa menjadi ruang untuk melepaskan sepakan. Ini Leandro. Jadi tim mengasak bertalu-talu ketika ini. Betali arus kerana tolakan mencari Leandro. Buka kepada Arif Aiman. Belakang yang naik kelengang bola, tetapi dia antara pemain yang setakat ini berjaya mendapat. Kalau kita tengok untuk pasukan Kuala Lumpur City, sebab penjuru rendah. Untuk Arif Aiman membuat acahan dan sebagainya. Kita lihat Arif cukup cukup tenang dan juga di bahagian itu adalah milik Arif Aiman setakat ini. Dan yang tidak begitu kemas, jadi kaos pula oleh formation yang sangat baik. Matthew di bahagian kanan, Corbin di bahagian kiri. Ini akan menyukarkan pemain KL City. Untuk Fernando Forestieri, Arif Aiman, kita lihat dia juga agak keliru tadi, terpaksa mengeluarkan bola. Mungkin itu jalan selamat. Prestasi yang cukup-cukup baik, Rudy. Ya, kalau kita tengok untuk pasukan JDT, mereka bermain. Kita lihat bagaimana kemampuan setiap pemain JDT. Mereka inginkan. Rekod banyak adalah 2-0. Kita menuliskan dari Kedah 2021 dan menuliskan Pahang pada tahun 2015. Dari Robin Ong. Taranya mencari Paulo Zosue tidak begitu tepat. Dikawal semula oleh pemain JDT. Sangat banyak menggerakkan serangan-serangan. Ini Leandro untuk JDT mengasak. Masih lagi peluang Leandro. Cuma Paxson diselamatkan Nacho Insan ketika ini. Baik dari Kobemba. Jai lepas. Akram terlepas. JDT awas baru masa tukar hantaran, khususnya baik hantaran pendek dan juga hantaran yang jauh, dan kita boleh menyaksikan bagaimana mereka lebih gemar menggunakan pemain kiri. Hampir menghasilkan sesuatu untuk JDT. Masih Paul Jose ke atas Sean Lowry, dan kita boleh counter Corbin Ong.
Leandro. Oleh Kevin Kobebimbas sebentar tadi. Sudah melepasi 5 minit pertama di separuh masa yang kedua ini. Masih lagi JDT mendahului 2-0. Dua jaringan dihasilkan di separuh masa yang pertama. Mengasak sekali lagi. Ketika mereka melakukan bertah dan lembas tadi ke atas Lasto Isa kerana Leandro berhenti di tengah. Percubaan dari Leandro. Ini Leandro. Dari Leandro. Ah, backside. Pintas oleh Kamal Azizi. Sukar bagi Zafri. Ada Polisteri untuk Leandro. Ya, sekali kita lihat bagaimana kawalan yang baik. Ya, betul ada Akram. Dia sepatutnya tidak perlu untuk kerana yang kedua. Ya, kita lihat betul mobilnya. Setakat ini kelibat beliau berjaya menghasilkan impak yang bijak menggunakan kekuatan kaki kanan beliau dan memilih untuk Najib Insah. Leandro oleh JDT, Safawi Rashid dan juga Ramadhan. Waktu kerana dilakukan, Safawi masuk gantikan